Assalamualaikum guys, pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten, yaitu cara mengedit video sinematik di Game Master ya guys. Oke, pertama kita siapkan dulu videonya. Oke, karena saya sudah memasukkan videonya, jadi kita putar dulu ya guys. Oke, selanjutnya kita buat video sinematiknya ya, di lapisan, kemudian di hamparan, lalu kita cari terus ke bawah, cinematic opening, kita cari terus film konser, kita cari terus ke bawah ya, cinematic frame ya. Jadi teman-teman yang belum memiliki cinematic frame sini, harap di download terlebih dahulu, karena saya sudah mendownloadnya. Jadi saya langsung saja masukkan. Oke, kita buat yang ini saja guys. Oke, sudah selesai, lalu kita pullkan sampai selesai, sampai akhir video. Oke, kita lihat dulu. Oke, untuk kesempurnaan videonya kita geser ya guys. Oke, sekarang kita putar bagaimana hasilnya.